Ya, nyala. Masuk jantan, Pak. Di Bendungan Gelapan, katanya belum ditutup sodetannya, kan mau dibangun, sodetannya belum ditutup, tahu-tahu air banter gitu, masuk ke pemukiman, rumah-rumah, peti itu setengah meteran ya. Ada. Terus selama ini warga bertahan di rumah apa ngungsi? Bertahan di rumah. Ada berapa warga kampung sini yang di terendam? Berapa ya? Ya paling sampai sana paling 100-an. Sekitar 100 rumah 100, warga. Iya, 100 sampai lah. Sampai saat ini masih terendam, Pak ya? Masih terendam. Selama ini sudah ada bantuan dari pemerintah turun? Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Iya. Ada rumah warga yang roboh atau? Enggak, cuma ini doang. Apa, Pak? Warung. Roboh. Iya. Karena banjir ini. Karena banjir. Iya. Itu ada berapa dusun berarti yang? 3 dusun, Pak. 3 dusun. Mana saja itu? Ngambek, Rawe, Ngeto. Itu semua terendam ya. Semua terendam. Ya. Mau pulang, Pak. Pulang kemana? Rumah saya itu gegrek. Kebanjiran ya. Iya, kebanjiran. Di rumah berapa meter, Mbah? Enggak tahu saya. Saya. Terus ini mau kongsi ke mana? Itu pulang di rumahku sendiri. Oh, lah ini tadi dari mana, Mbah? Dari tempatnya cucu. Oh, gitu. Jeng. Oh, Mbah, kok sudah ada bantuan turun belum, Mbah? Belum. Belum sama sekali ya. Kasihan ya, Mas. Ya. Mbah sinten asmane, Mbah? Mbah Sulipa, Mbah Yai Marno. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.